Terima kasih. Saya selaku Direktur Jenderal Bidang Vokasi Kemendikbudristek sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh Axio untuk membangun pendidikan bangsa kita, khususnya pada sekitar 650 SMK binaan Axio yang melibatkan 1.200 guru lebih ya, yeah. Dan sampai sekitar berapa puluh? 40.000 siswa SMK. Karena kami melihat dari apa yang dilakukan Axio ini melakukan link and match yang cukup komprehensif, tidak hanya MOU saja, tapi sampai ke pengembangan kapasitas upskilling kompetensi guru-guru kita, kemudian memperbaiki atau merevise kurikulum SMK-SMK itu sehingga benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang industri IT ya. Kemudian juga menyiapkan pemagangan juga, dan tentunya yang saya dengar Axio juga ikut menyiapkan teaching factory industri di dalam SMK itu, sehingga benar-benar SMK itu bisa menjadi kepanjangan ya, lengan produksi dari industri. Dan saya berharap sekali manfaatkan ini 40.000 siswa SMK dan 1.200 guru, manfaatkan kerjasama sudah bagus ini, tingkatkan sehingga tidak hanya hard skills yang kita ajarkan, tapi lebih pada soft skills, karakter, attitude, entrepreneurship, dan tentunya dengan hard skill yang kontekstual dengan project based learning, kurikulum merdeka, link and match, merdeka belajar, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi untuk Axio. Kita berharap yang diuntungkan nanti industri ya, tidak hanya kami, tapi industri yang diuntungkan dengan sangat mudah mendapatkan tenaga kerja yang berlimpah ruah, kompetensinya bagus semua, yang akan menguatkan industri, meningkatkan produktivitas, daya saing industri, sehingga menjadi kekuatan pilar bangsa ini, dan sebagian mereka akan kelak menjadi entrepreneur hebat bangsa masa depan. Terima kasih. Dan sekali lagi, saya ulangi lagi terima kasihnya dengan memulai dengan Axio, bangga buatan Indonesia. Terima kasih lagi.